terbuktilah kepiawian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan ke apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Terima kasih.